Hey guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke Faris TV. Sekarang dekat market, kita boleh nampak ada banyak jenis Android box. So, korang boleh pilih ikut kesesuaian korang dan ikut bajet korang lah. So, untuk video kali ini, aku nak share dengan korang dua device yang aku sedang gunakan, iaitu first, Xiaomi Mi Stick dan juga Xiaomi Mi Box. So, untuk dua device ni, basically dia adalah Android box, tapi ini dalam bentuk stick dan ini dalam bentuk box. So, dalam video ni aku akan kupaskan mana satu yang paling bagus dan aku akan share juga dia punya spek untuk kedua-dua device ni dan juga apa kelebihan dan kekurangan untuk kedua-dua device ni. Okay, jom. Mungkin ada di antara korang yang tanya, kenapa Xiaomi? Box lain tak okay ke? Kat luar sana banyak brand lain untuk Android box, tapi kenapa aku pilih Xiaomi? Sebab dua-dua ni, Mi Stick dengan Mi Box ni aku sedang gunakan sekarang. So, aku nak share pengalaman aku dan apa yang kebaikan kedua-dua device ni, apa kebaikan dan keburukan dia dalam video ni. Dan juga, dua-dua device ni adalah Google Certified. So, korang jangan risau korang punya email tak support ke apa. Basically, korang kena ada email Google dan lepas tu, dalam Android Box ni korang boleh install apa-apa melalui Play Store ataupun korang boleh gunakan itu kita tengok lepas ni. Sebab aku nak explain lebih detail tentang dua-dua device ni, okay? So basically apa yang korang akan dapat daripada dalam kotak untuk Mi Stick ni adalah, okay, first adalah Mi Stick ni, lepas tu korang akan dapat HDMI extender, korang akan dapat remote dan juga power plug. Manakala untuk Mi Box pula, korang akan dapat Mi Box, HDMI extender, remote dan juga power plug. Korang akan dapat juga manual dalam kotak tu, okay? So untuk gunakan Mi Stick ataupun Mi Box, korang hanya perlu pastikan yang TV korang ada HDMI port. Itu sudah memadai sebab dua-dua ni akan menggunakan HDMI port. Aku akan ceritakan tentang spek dia pula. Untuk Mi Stick ni, dia ada 1GB RAM dan 8GB ROM, iaitu internal storage. Manakala untuk Mi Box pula, dia ada 2GB RAM dan juga 8GB ROM. So kat situ ada perbezaan RAM kan, tapi selama aku guna aku tak nampak lag pun antara dua-dua device ni. So bagi aku untuk RAM tu tak berapa nampak lah. Mungkin bagi aku yang tak expert tentang teknologi ni, aku tak rasa sangat, aku tak nampak lah lag tu. So kalau korang tanya aku tempat mana yang sesuai nak pakai, aku akan sarankan Mi Box ni korang letak dekat ruang tamu dan Mi Stick ni korang letak dekat bilik kerja korang ke bilik santai lah. So, okay, untuk Mi Box ni, dia punya output adalah 4K. Manakala untuk Mi Stick ni pula adalah 1080p HD. So, ada ketara perbezaan kat situ lah. Tapi kalau TV korang bukan 4K, aku rasa better korang beli Mi Stick cukup dah. Sebab kalau korang punya TV 4K tapi korang beli Mi Box ni dah macam membazir. Sebab dia tak boleh nak support 4K video pun. So, better korang beli Mi Stick je. Tapi kalau TV korang support 4K, aku cadangkan korang beli Mi Box S ni. Dua-dua device ni support Bluetooth dan juga Wi-Fi 5G. Kalau kita tengok kat Mi Box ni, dia ada satu power jack, satu USB port, satu HDMI port dan juga satu audio jack. Manakala untuk Mi Stick ni pula, dia ada HDMI port dan juga power port. Sini, micro USB ni untuk powerkan dia, untuk onkan dia ni. Dekat situ kita nampak kekurangan Mi Stick ni, dia tak ada audio jack dan juga USB port. Tapi dia ada micro USB port. Bagi aku kalau korang nak install software menggunakan pen drive, third party software yang tak ada dalam Play Store, untuk Mi Box ni okey, dah ada USB port. Tapi untuk Mi Stick ni, korang boleh juga gunakan email untuk korang hantar korang punya APK file kan, third party punya software, ataupun korang boleh share guna Bluetooth ataupun korang boleh share through email korang punya apps tu. So boleh install dalam ni, tak ada masalah. Sebab dia dua-dua ni ada 8GB. Bagi aku 8GB tu dah cukup banyak lah untuk kita install apa-apa apps. Untuk retail price pula, untuk Mi Stick ni dia berharga dalam RM150 dan manakala untuk Mi Box S ni pula berharga dalam RM250. Itu harga dalam Shopee lah aku tengok. Lain aku tak tahu lah, mungkin ada yang murah, ada yang mahal. So korang kena survey. So untuk rumusan dia, aku boleh bagi untuk kedua-dua device ni ikut keperluan masing-masing. Sebab aku gunakan Mi Box ni dekat aku punya ruang tamu, so dia selalu hidup lah berbanding dengan Mi Stick ni yang aku kadang-kadang je buka. So dekat situ aku boleh nampak yang aku tak guna sangat Mi Stick ni. So dia performa dia setiap aku rasa bagus lah untuk harga yang murah berbanding Mi Box S. Tapi untuk kalau korang nak pergi travel, aku rasa ini lagi sesuai Mi Stick ni sebab dia saiz dia lebih kecil berbanding dengan Mi Box. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Untuk korang yang masih tercari-cari lagi Android TV, aku rasa stop lah. Baik korang cari Mi Stick ataupun Mi Box. Lagi jimat kan? Siapa-siapa yang belum subscribe channel aku, korang boleh support aku dengan tekan butang subscribe. Alright, Assalamualaikum.